Presiden Joko Widodo direncanakan menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari 2024. Pihak Istana hingga Mabes TNI memberikan respon soal kabar ini. Acara penyematan itu akan dilakukan saat rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kapus Pen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar pun membenarkan kabar ini. Ia mengatakan tidak semua menteri akan hadir dalam kegiatan tersebut. Nantinya hanya menteri-menteri terkait yang akan hadir. Namun demikian, ia mengaku tidak kaget apabila penyerahan kenaikan pangkat kehormatan tersebut jadi dilaksanakan besok. Hal ini merujuk pada momen ketika Prabowo juga pernah mendapatkan 4 tanda bintang kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun 2022 lalu. Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dikonfirmasi juga memberikan jawaban. Ia memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri Rabim TNI Polri. Hanya saja, Pratikno enggan menjawab saat ditanya mengenai kabar kepala negara akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo dalam acara tersebut. Sementara juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo akan hadir dalam acara besok. Dhanil juga membenarkan jika Prabowo akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.